Kita buka satu yuk, udah nggak tahan nih, pengen banget lihat dalamnya. Saya sendiri sih sudah lihat di SEMA, emang barangnya keren banget, ciamik, ada lampunya segala. Wih, halo, apa kabar? Hari ini gembira sekali. Wih, gembira sekali. Udah lama gak ngomong gembira nih. Seneng banget. Nih, kita akhirnya nyampe nih namanya Super Winch. Jadi kemarin kita udah rilis yang namanya TJM 4x4 Winch. Itu winch yang cukup melegenda di Australia. Karena kan kalau di pasar Australia memang merek TJM itu kan home brandnya mereka, dan lawannya tetap masih Warren Industry yang dari Amerika. Nah, jadi TJM 4x4 juga mulai memasuki pasar Indonesia juga, udah mulai banyak lah yang permintaannya ya, udah mulai ada aja. Tapi untuk mengimbangin yang sama-sama merek winch dari Amerika, Warren Industries itu sudah dari tahun 40-an. Ini ada salah satu yang sudah legend juga di Amerika, yang mungkin kalau para offroader pasti tahu nih, para 4x4 enthusiast pada tahu merek winch ini. Karena ini juga beredar udah cukup lama, dari tahun 77. Jadi udah melanglang buana, banyak banget kalau kita pergi ke pameran di SEMA tuh, kok banyak banget merek Super Winch. Ya pasti kelihatan banget juga merek Warren di banyak mobil, tapi juga nggak kalah banyak. Saya juga lihat, gila Super Winch nih. Ternyata di Amerika tuh begitu kita research, ternyata juga pemakainya sangat banyak. Jadi Amerika itu merupakan pasar yang pasar 4x4, pasar off-road yang sangat besar. Dan banyak yang suka dengan tipe ini, banyak suka dengan tipe itu. Jadi maka juga merek juga menjadi salah satu pertimbangan, ada yang maunya merek ini, ada yang maunya merek itu. Nah, makanya kita sebagai salah satu yang seneng sama dunia 4x4, kita juga pengen punya dong alternatif apa sih pilihan winch yang lain daripada yang lain, selain yang udah ada di pasaran. Ternyata di Amerika sudah melegenda. Ini dia nih, Super Winch by Westin. Wih, gila. Ada dua nih, yang satu warnanya hitam, yang satu warnanya putih. Yang satunya plasma, yang satunya wire. Yang satunya ada dua pilihan opsi, 10.000 LBS dan 12.000 LBS. Ya ini juga sama, 10.000 sama 12.000 LBS. Jadi kita udah punya 4 tipe ini. Tinggal dipilih aja nih, yang suka wire boleh pilih yang warna putih. Kalau yang suka plasma boleh pilih yang warna hitam. Kita buka satu yuk, udah nggak tahan nih. Pengen banget lihat dalamnya. Saya sendiri sih sudah lihat di SEMA, emang barangnya keren banget. Ciamik, ada lampunya segala. Langsung buka aja nih, karena udah nggak sabar banget. Dapatnya apa aja sih? Tuh lihat tuh, ini ada apa nih? Westin manual book nih ya, Declaration of Conformity, model electric winch, serinya yang SX. Nah ini bacaan-bacaannya, boleh dibaca-baca nanti kalau yang udah membeli. Terus ini perkabelan, murmur, baut-baut. Ini dia nih. Oh. Nah ini juga, kabelnya colokannya kan lebih serius kan tuh. Super Winch, warnanya biru. Apa lagi nih? Oh iya dong, dapet ini aja dong. Ada tulisannya S di sini tuh. Kita angkat dong. Lumayan berat nih. Jeng jeng, widih. Ini dulu deh. Fairlitnya kita lihat. Wih, keren. Ada tulisannya Super Winch di sini.
Jadi karena ini yang seri plasma, jadi dapat langsung standarnya. Oh udah deh, ini dia nih winch-nya nih. Widih. Ini dia nih remote-nya nih. Jadi remote-nya sudah input. Nih, ke sini. Nah, ini control box-nya bisa dilepas. Gila, keren banget ya. Berasa bahkan bikinannya tuh serius banget ya. Dan sini ada SX10. Buat yang lagi nyari-nyari winch, lagi masang bull bar, kalau bosen sama merek yang itu-itu aja, pengen punya winch yang keren banget penampilannya. Ini ada nih, seri XX dari Super Winch Amerika. Thank you.